Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asli, gimana kabarnya? Ibu udah sehatan, Bu? Alhamdulillah, kalau begitu warga sekitar mohon doanya ya. Biar selain dikasih kesehatan dan juga keselamatan, Pak Asli rumahnya segera selesai. Rima izin ajak jalan-jalan boleh nggak? Oke, kalau gitu. Sini, Salman. Ayo, sini. Ayo. Pamit ya semuanya ya. Dadah. Saya senang dengan program Bedah Rumah ini, apalagi dengan tanpa pemungutan biaya apapun yang selalu membantu orang-orang yang tidak mampu seperti Bapak Asli ini. Pekerjaan sehari-hari Bapak Asli hanya sebagai buruh rumput laut yang penghasilannya kurang dan pas-pasan. Beliau harus menafkahi anak dan keluarganya dan membiayai anaknya yang lagi sekolah. Terima kasih kepada tim Bedah Rumah GTV yang telah membantu keluarga Bapak Asli dan mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan menjadikan keluarga Bapak Asli lebih baik dan lebih layak. Nah, ini sekarang saya mau ke tempat pembedahan rumahnya Pak Asli. Dan sebelum saya ke sana, biasanya setiap warga itu membuat masakan buat para tukang. Nah, sekarang ayo ikutin saya. Bu, ini lagi ngapain? Lagi masak, lagi masak-masak. Oh, lagi masak. Ya. Oh. Masak apa ini, Bu? Masak redok, ada telur, ada ikan asin, tempe. Kalau masa-masa gini bayar apa gratis, Bu? Gratis. Oh, gratis. Buat ini apa? Ngebantu Bapak Asli. Oh, jadi sini setiap hari kalau ada acara-acara kayak gini sering bantu-bantu ya. Sekarang aku mau ke tempat pembedahan Pak Asli dulu. Ya. Kalau masaknya udah selesai semua, ntar bantu-bantu bawa ke sana, Bu ya. Karena semua udah pada nungguin. Ya udah, sekarang aku duluan, Bu ya. Terima kasih, Bu ya. Pamit semuanya ya. Misi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pak Rahmatnya ada, Pak? Oh iya, boleh saya masuk? Permisi. Ya. Pak Rahmat? Ada Pak Rahmatnya? Kayaknya saya cari dulu Pak Rahmatnya ya. Oh iya. Saya Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Pak, saya Dita, Pak. Ya, gimana? Gimana, Pak? Keadaan rumahnya Pak Asli? Baik-baik saja. Pakai helm dulu deh. Ayo. Biar enak ngomongnya. Oke. Ya. Gini. Ya. Nah, ini untuk progresnya, ya. Oh, sekarang bedah rumah kita kasih kamar mandi semuanya. Oh, kamar mandi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak, ya. Ini progresnya berapa persen, Pak? Oke, 65% lah ya. Oke, secara modul semua sudah terbentuk. Ya. Boleh kita lihat-lihat kamarnya, Pak, ya? Ini masih progres proses finishing ya untuk kamarnya. Ya. Apa nih yang bisa saya bantu, Pak? Ini. Ya. Boleh. Permisi, Mas. Lagi chat ya, Mas, ya? Iya. Oh, boleh saya bantuin? Oke, gimana caranya? Contohin dulu. Oh gitu. Gini ya Mas ya, nyampe mana sini aja. Oke. Ini gini. Udah. Ya udah. Ini ya. Mana lagi? Udah. Gitu. Oh ya udah. Ya udah. Mana lagi Pak yang bisa saya bantu? Alhamdulillah Pak ya, rumahnya Pak Asli sekarang udah bagus. Ya belum sih, masih semua masih. Progres, harus berjalan. Bagusnya nanti, mudah-mudahan setelah buka layar. Nah, Pak Asli, Ibu, kita udah sampai nih. Rima mau ngajak Bapak sama Ibu jalan-jalan. Kita mau berenang, ayo. Misi. Tiketnya. Satu. Oh, udah semuanya ya? Ya, langsung. Oke, terima kasih. Ayo. Buat 7 orang ya. Tuh, Pak, lihat tuh. Keren ya? Nah.
Ayo, pada mau berenang nggak? Mau? Oke, kalau mau berenang, sekarang ganti baju dulu. Bapak sama Ibu boleh ke sana, ada tempat ganti baju, ya. Yuk. Ayo. Ayo. Oke, ini kan tadi pembahasannya dalam nih. Iya. Ya, kita lihat hasil tadi. Bagian depannya kayak gimana nih? Ya, apa yang belum dan apa yang sudah terbentuk. Nah, aku minta kamu sekarang coba bantu di atas. Kamu berani kan? Halo, Pak. Coba pegangin dulu. Pak, saya mau bantuin Bapak nih. Maaf ya. Ayo, di sini ya? Oh iya, Pak. Saya mau bantuin Bapak ini ya. Caranya gimana, Pak? Waalaikumsalam. Mas. Bawa apa ini, Ibu-ibu? Ada orang-orang bawa makanan. Tuh. Buat siapa ya? Ini yang bawa. Oh, bawa makanan ya? Buat siapa? Iya. Aduh. Udah, Pak. Itu udah aku bantuin di atas. Kita ke dalam, ada yang kirim makanan nih. Ya udah. Mas, turun ya makan bareng. Makasih, Bu. Ya, sendalnya dipakai enggak, Bu? Ya, makasih ya. Ayo, Mas, kita makan bareng. Tadi ada warga bawain makan ini buat kita. Ini makan ya. Tuh, makan. Oh, udah semua ya? Pak, ini Bapak. Ini ya, habis makan Dita duluan ya. Karena Dita mau menyusul Pak Asli dan keluarganya. Oke. Ke tempat jalan-jalan dulu ya, Pak ya. Nanti salam buat Pak Asli ya. Ya udah, ah. Ya udah semuanya aku duluan ya. Ya udah. Pak, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya udah, saya ambil lagi. Ya udah. Makasih Pak ya. Ya, oke, sama-sama. Ada duluan. Ya. Wah. Wow. Oke, terima kasih. Misi. Hai, sampai juga akhirnya. Halo. Udah lama, Kak? Iya. Wah, nih kamu sampai juga akhirnya ya tadi ya. Perjalanannya gimana dari rumah? Lumayan jauh, Kak. Pak Asli. Lumayan ya. Oke, kalau gitu terima kasih, ini siap untuk kita nikmatin ya. Ya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Pak Asli, gimana seneng gak hari ini berenang-berenang? Senang. Seneng ya? Iya. Ini kita mau makan bareng-bareng. Iya.
Terus tadi gimana? Dari rumahnya Pak Asli sama Pak Rahmat gimana progresnya? Pokoknya perbedaan dari kemarin jauh banget kan. Jauh banget ya. Kan kamu lihat langsung ya seperti apa rumahnya Pak Asli yang memang masih sangat asli dan belum dibedah. Kan. Sampai sekarang dalam waktu yang hanya satu malam. Iya benar. Sekarang udah berubah total. Gak bisa ngomongnya lagi kan. Benar-benar bagus banget. Oke, ya udah kalau gitu karena semuanya udah lengkap, udah lapar juga, makanannya udah siap. Kita makan malam bersama ya. Bapak mungkin boleh pimpin doa makan, Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Selamat makan. Ayo silakan. Ini makanan dari Jepang. Makan ini makanan apa ya, Nang ya? Ini makanan Jepang, Pak, ada. Bisa, barangkali Pak Sumpin ini. Apa? Sumpin. Ya, Sumpin. Apa ini? Ya namanya. Ah, enggak bisa, Neng. Bisa pasti, Pak. Kalau enggak pakai tangan juga boleh. Silakan bisa. Udah, ayo makan aja. Ya cepat aja, Neng. Enak banget ini, Mak. Enak ya, Pak? Ayo makan, ayo. Ini juga dimakan, ayo. Ayo makan, ambil aja. Pakai tangan aja kalau susah pakai. Bisa pakai sumpit. Sumpit apa? Sumpitnya. Ayo, selamat makan. Ini minyak juga diambil, ayo. Tuh, nih. Enak. Seumur-umur belum pernah. Jangan makan, melihatnya aja belum pernah baru kali ini. Enak ya, Pak? Bukan main enaknya. Senyum terus dari tadi. Kena merasa nikmat. Nikmat? Iya, enak. Apa nikmat yang paling Bapak rasa apa? Ya, jalan-jalan, renang di air, rasa indah gitu. Makanannya juga nikmat, mantap rasanya tuh. Pernah kebayang nggak bakalan dapat bedah rumah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah kebayang. Tapi pernah berdoa? Buat punya rumah doa yang dan, bagus. Ya, berharap terus, ingin. Seperti orang-orang yang ada di TV itu. Dapat bantuan. Setelah sekarang ini kan saya sendiri ini bersyukur kepada Allah. Melalui TV. Ya, alhamdulillah ya. Dan bantuan dari bedah rumah memang cukup beragam ya, Pak ya. Kita nggak hanya sekedar membantu untuk Bapak punya rumah yang lebih layak lagi buat keluarga. Tapi kemarin juga terima dengar Ayu punya tunggakan sekolah ya. Iya. Punya tunggakan sekolah. Di sini Rima mewakili tim bedah rumah dari SD Negeri Ceruk Cuk 2. Ya, pemerintah Kabupaten Serang. Dan tadi kita juga sudah melunasi tunggakan seragam sekolah dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 sebesar Rp450.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya lulus juga dan terbayar juga tunggakan yang Bapak tidak dibayar. Alhamdulillah. Tunggakannya sudah diselesaikan dan biar Ayu semakin semangat lagi sekolahnya, ini sudah disiapkan juga ada hadiah ya buat Ayu dari tim bedah rumah GTV yang boleh Bapak kasih. Bapak selama ini pernah nggak kasih hadiah ke anak-anak? Belum pernah. Silakan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Sudah dibelikan ya, ada satu buah tas sekolah ya, dan juga sudah disiapkan juga buat Ayu sepatu sekolah yang baru. Terima kasih, Neng. Seneng gak? Senang. Kalau gitu untuk melengkapi ya Pak Asli ya. Iya. Kabar gembira yang mau saya sampaikan.
Akhirnya sekarang hampir pukul 9 malam ya, saya mau mengasih tahu bahwa rumahnya Bapak Asli dan keluarga sudah selesai dibongkar.